kembali lagi bersama aku Ricky, Pebi dan Gio. Ini keluarga Santoso. Kali ini sih sebenarnya mau review villa, tapi karena kita sekeluarga kayaknya sedikit kayak family vlog lah ya, liburan keluarga lah ya. Soalnya Gio ini udah mau 2 bulan dan dia tuh belum pernah kayak jalan-jalan, soalnya lagi corona ya. Jadi aku cari private villa yang cocok buat keluarga. Wow. Jadi aku dapat villa yang sangat bagus banget di Ubud. Jadi ini tenang banget, nature banget, karena kita pengen apa yang namanya ya, menyendiri lah ya, sekeluarga ingin liburan lah, refreshing. Tapi yeah, kan nggak bisa kemana-mana karena lagi corona, ya udah kita staycation aja. Staycation di sini, dan di ini villanya bagus banget dan harganya murah banget, sekitar 800 ribuan per malam. Dan ini villanya tuh 2 kamar dan cocok banget buat family dan bagi kalian yang ingin apa ya, menyendiri lah ya, jauh dari keramaian. Oke deh, langsung aja kita mulai. Jadi kita berada di bagian depannya. Di sini tuh bisa parkir mobil, ada tempatnya luas lah ya. Oke, kita langsung masuk aja yuk. Hati-hati ya. Selamat datang. Ini langsung kemana ya? Ke ini dulu kali ya? Iya, yuk. Oke, jadi tuh langsung masuk ada tempat kayak living roomnya lah ya. Nih, living roomnya. Di sini ada TV, bisa nonton-nonton Netflix, smart TV lah ya, bisa nonton YouTube juga. Tempat buat makan sekeluarga. Terus ada kitchennya juga di sini. Kitchen ada microwave ya, bagus. Lengkap, ada perlengkapannya semua lengkap sih. Garpu, sendok, piring, bisa masak-masak, bisa bikin breakfast. Ya kayak gitu-gitulah buat Gio juga, nanti bisa bikin susu, ada air panasnya juga. Terus ada kulkas di sini. Dispenser udah ada airnya, jadi nggak usah beli minuman lagi. Dan ya tempat coffee maker kayak gini, ada coffee-nya juga. Saya so, sih jauh-jauh banget kamu. Kamu bisa jelasin. Ini gendong anak enggak bisa jelasin. Gio-nya lagi tidur ya? Iya, Gio-nya lagi bobo. Coba di shoot Gio-nya ini, shoot. Di shoot mukanya. Mulutnya. Mulutnya lagi nganga. Nah, aku tuh suka banget rumah kayak gini sebenarnya, karena kayak minimalis banget. Walaupun dia kayak ruangannya kecil, tapi tuh kayak ruang tamu, dapur semuanya dapet gitu. Iya. Dan rapi banget kelihatannya. Terus ini kalau misalnya kita masak atau kita lagi cuci piring, kita bisa lihat langsung ke depan gitu, karena ini tuh kaca semua, bagus. Kaca ya. Terus ini juga ada AC-nya, guys. Mm-hmm. Ada AC, so ya, gokil. Estetik banget lagi ini lampunya. Iya. Yuk kita masuk ke kamar pertama. Jadi tuh kamar pertamanya tuh seberangan banget sama living room. Mm-hmm. Di sini kayaknya kamar utama ini deh. Iya. Oke, silakan. Ayo masuk. Ayo. Ini sorry agak berantakan, kita udah simpenin barang-barang kita. Oh ya, di situ bisa didekor sesuai keinginan, dan kamar ini master bedroom-nya aku dekor Rick SNT. Soalnya aku bingung mau dekor apa. Wah, kaca semua ya, boleh dibilang jadi terang. Nggak usah nyalain lampu pun udah terang, ini lebih save energi. Dan juga bisa tara keluar langsung ke poolnya, guys. Woo, let's go. Ada brankas loh. Iya. Ada brankasnya juga. Ini bagus banget sih lemarinya. Terus ini adem banget di sini, aku kena AC. Iya, ada AC-nya. Ayo kita ke toiletnya, kamar mandinya. Ayo masuk, masuk, masuk. Terbuka gitu sih. Jadi kalau mandi tuh jangan kelihatan orang ya. Karena taraaa, lihat itu tuh kayak daun-daun, pohon-pohon. Keren banget. Sambil bisa bathtub gitu. Di sini ada bathtubnya. Terus ada wastafel. Ini wastafelnya bagus, bisa ngaca. Oh iya, ada hair dryer. Belum dicolok. Oh, belum dicolok. Jadi ini villanya baru banget, masih baru. Emang aku sengaja cari villa yang baru karena ingin cobain yang baru ya, apalagi zaman pandemi kayak gini, lebih baik cari yang baru kalau bisa. Dan juga ini harganya lagi murah-murahnya, guys. Terus ada tempat buat pup ya, BAB di sini. Bathtubnya keren, ini luas juga, gede, nanti bisa mandiin Gio di sini. Memang aku sengaja cari yang ada bathtub. Dan di sini tempat buat shower. Yes. Tuh, Gio mau jelasin juga nih. Aduh, Gio-nya tidur. Gio, Gio, bikin video ini. Oke, lanjut lagi. Ini dia poolnya. Wow, ini poolnya boleh bilang sangat luas ya, panjang. Jadi bukan pool-poolan ya. Jadi private pool, 2 kamar, luas, villanya bagus.
Gokil sih, ini kan di daerah Ubud. Kalian tahu aja daerah Ubud itu pasti daerah yang sangat sunyi, kesawah-sawahan, apa namanya, kampung-kampung gitu lah. Lebih kayak Bali life banget. Ayo, kita ke kamar satunya lagi, kamar terakhir. Nah ini guys, sebenarnya kita butuhnya cuma satu kamar sih, karena Gio pasti tidur bareng kita. Tapi kalau kalian berkeluarga punya dua anak, anak itu bisa di sini. Ini jadi kayak kamar anak. Let's go. Wow, ini lebih gokil lagi. Iya, karena view-nya gila banget ini. View-nya bagus, kiri kanan itu kaca semua guys. Iya. Terang banget dan lihat gila view-nya, bangun pagi-pagi, view-nya keren. Tapi sebenarnya kalau nggak mau tidur ya, bisa ditutup nih. Iya. Bisa ditutup, bisa ditutup rapat, nggak terganggu sinar matahari ya kalau tidur ya. Dan juga apa ya, udaranya seger banget ya. Iya. Ini gila, kita sekeluarga sebenarnya belum pernah keluar ya. Semenjak Gio lahir udah mau 2 bulan kita jarang keluar, di rumah terus karena corona, pandemi. Oleh karena itu ya aku sengaja cari villa ini untuk refreshing gitu dan aman buat Gio. Keluarga, iya buat Gio. Oke, di sini tempat duduk sama sih sebenarnya. Tempat duduk, meja buat makan, kerja, siapa tahu. Dan juga ada lemari juga di sini. Nih, lemari. Ada brankasnya, keren. Ini yang gokil juga sih. Ada kipas angin di sini. Terus juga ada AC. Iya. Jadi kalian bisa pilih mau kipas angin silakan, mau AC silakan, atau mau nyalain dua-duanya silakan, nggak ada yang marah. Selanjutnya ini dia toiletnya. Di sini tuh ada toilet, ada tempat buat pup, wastafel sama showernya. Yang kamar kedua ini nggak ada bathtubnya guys. Gio udah lapar ya? Lapar nih. Sabar ya nak, susunya lagi dibuat. Iya sabar. Mau mamam ya, udah lapar ya? Iya iya. Jadi guys, aku memang sibuk akhir-akhir ini ngasuh anak. Nih. Soalnya kalau anak umur segini itu masih sangat rentan. Sekitar 2 jam, 3 jam sekali itu harus minum susu. Jadi dalam sehari itu 24 jam banyak kan bergadang, jarang tidur. Jadi ya oleh karena itu aku jarang bikin video. Ini pun mau bikin video kayak gini, santai-santai di villa pun ribet banget. No, harus bawa dia juga dan harus jagain dia juga. Jadi ya, harap maklum ya kalau aku agak sedikit jarang upload video. Bukannya aku nggak mau, tapi karena emang ribet gitu loh. Lebih baik aku fokusin dulu ngasuh anak. Nanti, ya untuk bikin video sih gampang nanti-nanti aja gitu loh. Minum cucu, ya langsung diem. Kalau lapar galak banget, kalau kenyang gimana, happy? Happy dong. Berapa lama kita gak kayak gini? Iya, makanya itu lama banget ya. Terus sekarang tuh udah beda banget karena udah ada Gio kan. Nih guys, barang bawaan kita banyak banget. Tas, koper, tas. Ini tasnya Gio, lengkap semua. Terus ada koper lagi satu di sini yang gede. Gila ya. Ini juga tas kamu. Tas aku. Terus di toilet udah aku isiin juga tas-tas makeup aku. Banyak banget. Gio nih, guys, Gio-nya udah bangun. Lagi chilling ya, berjemur ya kayak bule ya. Berjemur tapi pakai full body. Lagi berjemur, nikmatin keindahan poolnya dan alam sekitar ya, Gio ya. Jarang banget sejak lahir belum pernah kayak gini nih. Ya, di nature-nature ya. Ada pool, nanti kita berenang ya. Berenang ya. Jadi aku sengaja sewa villa yang ada poolnya karena mau ajak Gio berenang. Mau ajarin newborn berenang ya. Biasanya tuh kalau anak bayi bisa berenang loh, punya insting berenang. Karena dalam rahim kan air semua. Dia bisa berenang, nanti kita lihat apakah dia bisa berenang. Gio ya, dari kecil ya diajarin berenang ya. Oke? Okay? Nih, chilling, ya udah chill. Chill. Woo! Chill, chill, chill. Wih. Gio, liatin apa? Liatin mami. Gio mau gak ini? Guys, lengkap banget loh ininya. Ada pancake, ada roti, ada ini apa? Bowl apa sih namanya? Kayak acai bowl gitu. Acai bowl, ada buah, ada bacon, telur, gila, lengkap. Jadi kan bisa request untuk floating breakfast seperti ini. Tinggal nambah duit lagi ya. Nggak apa-apa loh, nggak apa-apa, ada daddy loh.
Gak usah takut. Nah udah bisa berenang. Seru ya? Asik, asik. Yeay. Yeay, bye-bye, Gio berenang. Oke deh guys, kurang lebih seperti itu videonya. Kalau kalian mau lihat tentang villa ini, Villa Om Kara, kalian bisa cek di description bawah. Aku akan simpen linknya kalau kalian ingin booking atau lihat-lihat. So, cek aja di bawah. Oke deh, bye-bye, bye-bye Gio. Bye-bye, nanti kalau udah bisa berenang, kita videoin lagi ya. Bye-bye.